contoh tarikan pasukan gak over gak makan. 2 kali 12 meter bor. Cas. Ini muatannya nih. Nih tuh. 5 jari. Oke, ini muatan doli 12 meter. Jadi buntut khusus doli 12 meter ini muatannya, bor. Gak over, gak makan. Ini tinggi berapa ini total? 5,20. 5,20 meter. Betul. Waduh. Ini bor ceper. Nih tuh. 5 jari. Nah, dia itu. Oke, besok kita review barangnya. Jadi supir istirahat aja dulu karena besok mau dibongkar ini muatan gede. Panjang berapa meter bang ininya, slingnya, webbingnya? Ada lupa lah. Webbing panjang 15. Ada yang 10, ntar lihat aja yang bagus yang mana. Boom. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need, was a better day. Jess, swing aja kali Jess. Lagi. Dah. Rea. Weh, tempat kering. Dah. Thank you.
Oke, ini flat tracknya sudah dibongkar muatannya nih. Sekarang flat tracknya mau pindah ke trailer yang lain. Buat buang kosongan dia, mobil yang berbeda. Kalau pelan. Pelan aja, pelan Cis. Kiri. Ayo. Kurang kiri. Lagi bom Jis. Nah, ukur lagi. Kalau beda-beda selisih sedikit mah enggak apa-apa. Berapa? 35. Berapa? 57. Iya. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hey, makanan. 'Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sudah selesai di stripping, langsung diikat lasing. Barangnya diukur lebar 4 meter 30 dengan ketinggian 4 meter 80 di atas doli 10 meter. Dari tinggi awal 5 meter 20 di atas flat track. Ini lagi buat safety kabel. Jadi buat menghindari mengurangi terjadinya putus kabel. Memang lokasinya agak ekstrim, diantar ke setu. Ini barangnya made in Taiwan, 32 ton, tapi udah begini nih Pak Haji tuh. Tadi juga diputer dulu. Ini doli 10 meter ini, karena barangnya cuma 8 meter panjangnya. Ini tuh. Nah, gayorannya tuh. Kanan kirinya 50 cm. Tinggi total 4 meter 82 cm. Tadi kita udah ukur kemeteran nih. Kasih pelindung juga safety kabel. Jadi safety kabelnya tuh pakai selang
fleksibel itu yang buat air apa kabel listrik gitu. Ditambah lagi sabuk. Nah itu dia. Nanti ada bambu juga buat colok-colok. Nah, lasingannya pakai webbing sling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 5 ton. Nah, itu. Oke, Bor. Sudah selesai, tinggal berangkat nanti ke Setu di malam hari. Rencana berangkat di jam 9 malam. Nunggu jalanan agak sepi, tapi Bekasi mah nggak mungkin sepi sih. Agak sepi aja. Gitu.